Halo guys, ketemu lagi di channel Gudang Properti dengan saya, Yudi. Di video kali ini, kita akan kembali ke daerah dekat Surabaya Barat untuk mereview salah satu perumahan baru. Ya, saat ini kita berada di Royal Residence Menganti. Nah, seperti yang kita lihat tadi, sebelum masuk ke dalam rumah, di depan terdapat lahan untuk satu carport mobil. Begitu kita masuk, kita akan melihat ruangan yang multifungsi. Bisa sebagai ruang keluarga, ruang makan, serta dapur. Dan seperti yang kita lihat, ceilingnya cukup tinggi. Tapi ini tipe yang 2 bedroom. Untuk yang 3 bedroom, tidak ada ceiling tinggi seperti itu. Untuk ukurannya, rumah ini memiliki ukuran 6x10. Di mana di lantai 1 terdapat 1 kamar, serta 1 kamar mandi. Yang lokasinya berada di bawah tangga. Mengusung konsep Skandinavian, rumah ini memiliki desain yang cukup simpel. Dan space yang ada dipergunakan untuk ruangan yang multifungsi seperti tadi. Untuk desainnya, rumah ini menggunakan tone warna yang cukup simpel, yaitu warna coklat tua, warna putih, serta coklat muda. Untuk speknya, rumah ini nanti menggunakan keramik dengan ukuran 60x60. Untuk kusen dan jendela sudah menggunakan aluminium, tapi daun pintunya tetap menggunakan panel kayu ya. Dan untuk sanitarinya sudah menggunakan toto atau setaranya. Untuk tipe bangunan yang ini memiliki luas bangunan kurang lebih 70 meter persegi. Salah satu fitur menarik dari rumah ini yaitu kamar utamanya itu memiliki ceiling yang cukup tinggi. Jadi memberikan kesan yang cukup luas di dalam ruangan. Dan juga penggunaan kaca di setiap ruangan yang ada di rumah ini memberikan batas yang cukup luas. Sehingga tidak terkesan sempit meskipun bangunannya cuma 70. Selain itu penggunaan kaca juga memberikan pencahayaan yang cukup baik. Serta bisa dipergunakan untuk sirkulasi rumah ini. Nah, itu tadi tipe rumah yang pertama. Sekarang kita lihat rumah yang tipe berikutnya ya. Untuk tipe yang berikutnya ini tetap sama lebar 6, tapi panjangnya jauh berbeda. Yang ini panjangnya 11 meter. Jadi masih memiliki space yang cukup besar, terutama di daerah pantry. Tapi selebihnya juga sama seperti rumah yang tipe 6x10. Untuk kamu yang butuh gambaran, bagaimana sih rumah lebar 6x10 yang 3 bedroom? Kurang lebih hampir sama dengan yang 6x11 ini. Jadi di bagian depan tadi, tidak ada lagi ceiling yang cukup tinggi. Sebagai gantinya, kamu bisa dapat rumah dengan 3 bedroom. Untuk promonya, kebetulan Royal Residence ini sedang ada banyak promo. Kalau kamu berminat, beli rumah ini hanya cukup dengan tanda jadi 15 juta, kamu sudah bisa langsung KPR. Jadi cocok buat kamu yang belum punya DP dan ingin punya rumah di dekat Surabaya Barat. Dan untuk harganya, rumah ini start dari 900 jutaan. Selain tanpa DP, rumah ini juga ada promo free BPATP dan juga free AJB. Jadi kamu sudah bisa hemat 10% loh dari rumah ini. Bagaimana? Penawarannya menarik bukan? Kalau kamu tertarik dan butuh informasi lebih detail, kamu bisa kontak Yudi di nomor yang ada di video ini. Mau survei lokasi dulu juga bisa ya, jadi jangan sungkan untuk kontak. Oh ya guys, kalau bisa, kalau memang kamu mau survei, segera ya. Karena stok terbatas, hanya tinggal 14 unit saja untuk rumah ini. Jadi, jangan sampai kehabisan ya. Nah, itu tadi review singkat rumah yang ada di Royal Residence Menganti. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Supaya kamu tidak ketinggalan video-video rumah cantik lainnya. Terima kasih.